Cara nyambung kapasitor dipasangin gantung ya, yang ada 3 kabel, jangan sampai salah nyambung ya. Kalau salah nyambung juga nanti nggak ada anginnya atau nggak muter. Jadi gini, ini posisi kan di atas. Kalau lihat dari sini nama posisi di bawah ya. Jadi posisi di atas ini harus muter ke kanan ya, muter gini harus ya, arahkan putarannya harus ke kanan. Kita siapkan multimeter. Ya, multitester kita akan cari yang paling banyak di antara 3 kabel. Kita tes. Oh, arahkan ke tanda yang ada panahnya nih. Nah, itu. Kita cari yang paling banyak. 640. 200 52 440. Berarti yang banyak tadi ini ya, 640. Nah, ini yang 640 ini kita langsung sambungkan ke kapasitor. Ulangi lagi ya, yang 640 kita sambungkan ke kapasitor. Warna putih dan warna hitam. Nah, sisanya yang warna merah ini kita langsung sambungin ke listrik. Nah, gini, Bos. Langsung sambung ke listrik ya. Nanti arahnya putarannya antara listriknya satu lagi ya, mau ke putih atau ke hitam, kita perhatikan arah putarannya harus ke kanan. Nah, gitu. Kita tes ya. Perhatikan arah putarannya harus ke kanan. Nah, gini, Bos. Kita akan tes dulu nih. Hati-hati ya. Arah putarannya harus ke kanan. Kita colokin listrik. Muternya ke kiri, Bos. Nah, ini muter ke kiri, jadi muternya harus ke kanan. Muter ke kanan, kita pindahkan kapasitor yang warna hitam. Ini kan warna merah, warna putih ya. Kita pindahkan kapasitor warna hitam. Nah, gitu. Kita tes supaya arah putarannya ke kanan. Kalau ke kanan benar, Bos. Nah, seperti ini arah putarannya benar ke kanan. Dan kondisinya ini berat juga, putus tuh. Bukan tuh, nggak tahannya nggak kuat, Bos, ngelawan. Kapasitornya 2 mikro nih, Bos, kapasitornya. Ukurannya 2, atau 2.0 atau 2.0 sama ya, atau 2 tulisannya UF. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini cara nyambungnya, Bos ya. Ini untuk listrik, strum kapasitor, dan ini untuk kapasitor starting. Mudah-mudahan bermanfaat.